Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Subnautica Below Zero. Dan terakhir itu Sisil hancur, Sisil mati. Tapi gue udah sekarang udah bikin lagi Sisil ya, kalau kalian lihat. Dan juga Sisil yang sekarang udah banyak banget yang gue upgrade. Upgrade-annya banyak banget. Bahkan semua upgrade-an udah full kalau nggak salah. Terus juga prawn suit gue sekarang gue kasih nama. Dan juga gue rada modif sedikit warnanya ya kan? Ya enggak. Namanya adalah, kelihatan nggak? Masa ada ketutupan air? Superman. Ya, namanya Superman. Dan mungkin kalian kemarin, dari video yang kemarin kan denger bertanya ngapain gue ke goa yang ada Shadow Leviathan. Gue ke situ karena gue nyari barang-barang yang gue butuhin supaya gue bisa bikin sesuatu buat Alan. Jadi supaya gue bisa pindahin Alan dari kepala gue. Jadi gue udah tahu itu di mana. Ya letaknya di situ yang kemarin gue mati, tapi gue belum nemu, sampai sekarang pun belum ketemu. Dan gue pikir itu ntar aja lah, karena susah banget buat ngelewatin Shadow Leviathan. Tapi ada satu tempat lagi, yaitu di sini di pulau ini. Makanya gue kesini lagi. Dan oh no, oh no. Are you serious? Karena terakhir kali gue nyalain jembatan ini itu sebelum update, dan karena udah update, jadi jembatannya balik lagi kayak gini. Damn it. Dan ini nggak kebuka. Oh, oke. Gue kira gue harus bikin lagi. Untung aja enggak. Karena kalau iya, gue kesel, sumpah. Oke, jadi kalau kalian juga yang kemarin-kemarin nonton video gue, apalagi ngikutin Subnautica, kalian tahu di seberang pulau ini ada apa. Jadi, gue harus hati-hati karena gue nggak pengen Snow Fox gue hancur. Kulang lagi nggak? Gue ketemu, baru ketemu Ice Worm-nya. Enggak kan? Oh, damn it. Ketemu gue ternyata. Ah, damn it. Gue ketutupan sama muka lu. Oke. Oke. Berasa deja vu. Karena emang kayak pernah dilaluin, tapi emang pernah dilaluin itu. Oh, damn it. Oh, sekarang gue bisa kelihatan dari sebelah mana? Sebelumnya gue gak terlalu kelihatan. Mungkin gue juga gak perhatiin kali, tapi gue sekarang baru ngeliat bisa kayak gitu deh. Nungguin gue dia. Oke. Let's go, let's go, let's go. Gue belum lihat dia ada di mana. No, 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 jangan nyangkut, please. Come on. Oh, oh, damn it. Gila, 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 gila. Sakit, sakit, sakit. Sakit, cu. Oke, jadi gue butuh tablet kan. Dan seinget gue ini bagian terakhir gamenya ini. Yang gue tahu. Tapi gue bukan butuh ke situ yang gue butuhin. Tempat lain. Ya kan tempat lain kalau gak salah. Atau gue sebenernya butuhnya ke situ, tapi gue cuma butuh tablet. Damn it, tablet satu lagi dimana? Gue gak tahu. Oh no, gue juga lupa bawa makanan sama minuman gue. Damn it. Shut up, ada yang lebih serem daripada gue harus minum. Wah, damn it lo. Come on. No 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 no, tinggal 30. What? Gue nemu telur lagi. Ada dua. Kayaknya gue tahu itu telur apa, tapi gue nggak yakin, jadi gue nggak akan ngomong dulu, oke? Gue coba ikutin kabel ini gitu, karena ya sono. Gue cuma butuh satu tablet doang sih buat satu daerah yang kekunci itu. No, 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 oh, 72. No, 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 no. What? Tablet. Nggak usah lu buka gituan, maksud gua keluar. Oke, gua nemu tablet terakhir. Tablet terakhir kan itu, kok nggak ada tandanya sih? Perlu. Oh.
Ini gitu yang gue coba cari. Can I? Wow. Oh, gue bisa lewat. Lalu ini kenapa kristalnya kayak lagi di apa ya? Ya kayak lagi ada pengerjaan tentang kristalnya ini. Si Alan gitu, data terminal download. Oke. Ini dia. Arsitek komponen, ini yang gue butuhin. Nice, architect skeleton. We will use this to construct skeleton so strong it can bear the force of interplanetary travel if necessary. Provided no infection is present, it goes without saying. Oke. Okay. Ini katanya tuh itu tulangnya buat tulang dia. Dan katanya tuh tulangnya saking kuatnya itu bisa buat dia menjelajah antar planet. Dan berarti sekarang gue tinggal butuh. Terus gue singkat gue tablet harusnya udah kan? Iya udah. Gue butuh AM cube sama 2 diamond. Oke. Okay. Tapi untuk sementara gue belum bisa ngelakuin itu. Bisa sih gue ngelakuin itu, tapi maksudnya belum terlalu penting. Karena sekarang gue harus balik lagi ke gue yang kita ketemu sama Shadow Leviathan. No 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 Ice Worm, kalem bro. What? What? Oh no. What the? Oke, okay, gue gak tau kenapa tadi hilang itu. Yang sebelah sana jembatannya. Gue takut lah kalau tiba-tiba gue jatuh. Nggak lucu. Oke, okay. Gue nyampe dengan selamat. Sekarang gue harus ngadepin Shadow Leviathan. Oh, Alan nelfon gue. Kenapa, Lan? You have found two of three components required for the construction of my corporeal form. This is close I have come to autonomy in a long time. I think that's what we call hope. The probabilities, while not favorable, are more positive than before. I sense you are sufficiently motivated to influence the outcome. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering if you can transfer bodies. Why did you even need to find a cure when you were infected with Kara? Couldn't you just make a new one? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissue you have scanned were developed from the DNA of 27 different alien species. 27 species? But wouldn't that mean that anything that infects a body you manic feature can potentially learn how to infect those of many other species with arming? We also benefit from the disease resistance of the other species, but yes, that is why we were so desperate for a cure. You'll be happy to know I've been vaccinated. That's reassuring. Oke. Okay. Jadi si Robin tadi nanya, kalau misalkan lu bisa pindahin alam sadar lu ke badan lain, kenapa waktu lu kena penyakitnya, penyakit bakteria Kara, lu nggak pindahin aja badan lu? Tapi dia bilang masalahnya gue pun kalau misalkan ganti badan itu adalah gabungan dari 27 spesies, sementara dari 27 spesies bisa aja ada yang kena penyakit juga gitu loh dari 27 spesies itu. Oke, dia nggak bisa apa, nggak bisa sembarangan. Oke, sekarang udah tinggal yang paling susah karena di situ si Sisil mati. Tapi gue bakal coba karena ini harus gue lakuin. Oke, balik lagi gue ke sini. Tapi masalah juga yang gue perhatiin atau yang gue tahu dari informasi yang gue dapat. Oh, oke. Okay. Sorry, gue tadi rada bingung sendiri.
Rumus yang gue dapet adalah gue harusnya nggak nyampe ke paling bawah, ke kristal warna merah. Karena seharusnya letaknya itu di kristal yang warna biru, lokasinya itu. Jadi gue nggak perlu sampai ke bawah banget. Yang gue tahu, tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Jadi gue bakal lepasin di sini, walaupun gue rada takut lagi. Takut gue mati. Tapi ntar dulu gue ambil minuman dulu. Sama ya minuman aja kali ya. Udah. Oke. Kita cari satu lagi. Spesialan bisa pindah dari kepala kita, oke? Atau kepala gue, bukan kepala kita. Oh no. Gue harus pulang karena sisil baterainya udah mau habis. Oke, gue pulang dulu bentar. Nggak usah gue bawa deh biar cepet. Tapi gue tadi, gue perhatiin tinggal 20-an persen. Mau nggak mau gue harus ngambil baterai dulu. One eternity later. Oke, okay, I'm back. Shadow Leviathan. Baterai gue udah 89 selama perjalanan dari base sampai ke sini lagi. Oke, taruh. Sebelum gue makin jauh ke dalam, gue nyoba benerin lu dulu deh. Spell 100% dulu seenggaknya. Karena nyawanya tadi 96. Oke, kabur. No. Lepasin gua. Dia masih ngejar gua ternyata. Ah, damn it. No, please lah, udahlah. Gak enak gua dicium sama lu. Kayak gua nyangkut lagi. Gua benci banget sumpah ini roketnya, ini gua benci banget. Sumpah aja roketnya si truk itu ngebikin gue nyangkut mulu. Damet. Kesel gue. Gue masih mendingan kabur dari S-Worm daripada gue harus kabur dari Shadow Leviathan. Oke, gue cuma gak pengen sisil mati itu doang. Please lah, capek gue. Karena ini sisil bisa gue bikin lagi, gue masih beruntung karena masih banyak barang yang udah sempet gue farming itu masih ada. Jadi gue juga, come on really. Jadi juga gue nggak capek-capek banget farmingnya buat gue bikin sisil yang sekarang ini. There's something to put under here. You are close to finding it. Yes. Oke, okay, Alan. Sebelah mana Alan? Kasih tahu gue Alan. Karena ini nggak muat buat si truk lewat sini. Itu dia yang gue cari. Akhirnya. Jadi gue udah mikir ini bakalan buat video selanjutnya, ternyata enggak. Bisa gue napas? Yes. Thank you. Oke. Jadi ada yang harus gue cari sini buat si Alan. Gila sumpah keren banget. Gila keren banget sumpah ini. Mungkin gue terlalu lebay kali, tapi sumpah menurut gue ini keren banget. Oh, tidak yang gue butuhin. Ini dia yang terakhir gue butuhin buat Alan. Yes. Dan itu adalah organnya dia.
We'll be able to construct bionic organs with this scan material, both primary and secondary. Our design provide for redundancy. Interesting. Yeah, scan all the components we need to take to make a storage body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I'm able to approximate what you might call cautious optimism. Dia rada ini deh, rada. Seek fluid intake. Oh ya, 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 gue minum ya. Rada-rada khawatir. Vital. Tapi dia positif. Gimana sih? Begitu lah pokoknya. Jadi gue udah butuhin semua yang gue butuhin buat Alan. Gue udah bisa pindahin Alan dari kepala gue. Jadi ya seenggaknya dia gak bisa tahu lagi apa yang lagi gue pikirin, oke? Karena gue udah lama nyoba mikir yang benar selama Alan ada di kepala gue. Oke, let's go. Ayo kita pulang. Yes. Tapi udah gitu itu dong. Apa ada lagi yang lain? Hah? Siapa tahu ada sesuatu gitu di sini yang penting. Oke, gue sih nyoba tadi muter-muter sedikit. Gue menemukan apa-apa. Jadi gue rasa itu dong yang penting di sini. Jadi gue akan balik lagi ke Cecil dan gue pulang, oke? Kalau gue tahu jalan pulang ya. Apa ini? There's something nearby fall, yeah, some slimmers of my people data. Bukannya udah kita dapetin LAN. Data apa lagi? Gua nggak nemu data apa-apaan di sini. Mungkin rada delay kali ya, rada lemot. Karena yang sebelumnya aja di video sebelumnya gua udah diserang Shadow Leviathan baru diperingatin gua, hati-hati di dekat sini ada Leviathan. Dan iya, gua masih kesel gara-gara itu. Kenapa LAN? We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Replication facility, so you plan on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out sounds a little beyond standard. Did all your people have access to that kind of mobility? It was a research mission of the highest importance. All my people were not invited. So what were you, a scientist like me? I'm a scientist like you. One does not simply cease to be scientific. Don't I know that? So what happened? Your team found the vaccine and then? Please, Rob Ann. You have the components. Find the facility and construct the body. Okay. Tapi kenapa lu jadi manggil gua Roban? Okay. Gua tahu kalau bahasa Inggris jadi Robin. Tapi bukan Roban. Ya mungkin sama aja sih cara ngomongnya. Tapi masalahnya Shadow Leviathan mana? Gua takut, sumpah aja gua takut buat gua keluar dari sini. Oke, okay, balik lagi ke dalam. Can I just go? Just go, come on. Gua butuh ke situ, arahnya gua butuh ke situ. Just please let me free, leave me be, biarinin gue sendiri, jangan ganggu gue. Oke, okay. Gue dengan selamat keluar dari sana, dan Cecil masih hidup, dan gue sekarang pulang dulu, oke? Okay? Okay, gue nyampe rumah, tapi gue pengen masukin dulu Cecil, sambil Cecil nanti dicas dulu, karena Cecil capek deh. Udah banyak tenaganya yang dikeluarin. Yai. Gak ada yang nyelamatin datang gua? Gak ada yang bilang welcome aboard, Captain? Sedih. Oke, sama tadi tuh gua dapat beberapa PDA. Yaitu mana ya? Resource log. Precursor Resource Plus Order, oke. Ternyata nggak ada isinya, PDA-nya. Oke, paling gue akhirin dulu sampai sini. Dan yang gue tahu, kalau gue udah ngebikin atau mindahin Alan dari kepala gue, itu endingnya buat Subnautica selama Early Access, setahu gue. Jadi kalau misalkan nanti emang nggak ada lanjutannya lagi sudah gue bikin Alan, ngebikin badannya si Alan, ya berarti Subnautica harus berhenti dulu untuk sementara. Karena nanti sisanya berarti bukan gue mainin lagi. Gue lagi ngomong.
Jadi nanti gue lanjutinnya lagi ya kalau udah full game palingan. Ya gak? Jadi sambil gue main-main dulu ya gak? Ini ada batu, ayo, takut kan lo? Nah. Kenapa lo ditakutin mulu sih? Ah nih, makanan, makan dulu, makan. Nah, nice, duduy. Nih, Ami, sini. Ada batu, gantian sekarang Ami, bikin takut. Takut kan? Ini mau batu. Kasih makan gak? Nah, nih makan. Oke, okay. Jadi gue harap kalian terhibur sama videonya. Gue mohon maaf kalau ada omongan yang kalian gak suka atau cara main yang gue yang kalian gak suka. Gue cuma berusaha menghibur dan gue berharap kalian terhibur. Terima kasih sampai akhir video. Belain menin gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.